Sulitnya menertibkan pedagang kaki lima di sekitar pasar Tanah Abang tidak lepas dari adanya perlindungan oknum preman. Perlindungan diwujudkan dalam bentuk pungutan liar yang dananya dialokasikan untuk sektor keamanan sekaligus kebersihan lapak. Menurut informasi, pungutan liar dilakukan secara berkala dengan besar setoran 300 hingga 400 ribu rupiah per lapak. Maraknya pungli di kalangan pedagang kaki lima tentu menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Dua orang. Sekali minta berapa, Bu? Ya, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Satu hari, untungnya. Ya, 10-20 ya. Semuanya, baik yang berkaitan dengan keamanan, baik yang berkaitan dengan manajemen pengaturan yang ada di sana, semuanya kita akan selesaikan. Termasuk itu sudah saya laporkan ke Pak Kapolda. Udah. Diperkirakan terdapat 105.000 PKL menggelar dagangannya di pinggir jalanan ibu kota. Hanya 12.000 PKL yang menempati lahan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Berkurangnya penghasilan jika berjualan di dalam pasar dibandingkan di pinggir jalan membuat pedagang kembali berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Terlepas dari dijalankannya rencana relokasi PKL Tanah Abang, Pemprov DKI Jakarta diharapkan tidak mengabaikan keamanan pedagang, sekaligus menciptakan kenyamanan kegiatan jual-beli. Andarani Sahara, Edwin Arman, Jakarta.